Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadir Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, mana kita masih bisa beraktivitas saling berbagi ilmu pengetahuan pada masa pandemi COVID-19. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Radu Yendra SSC MSc dalam program diskusi ringan bersama Radu Institut Statistik. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengupas mengenai profil dari Radu Institut Statistik Online. Nah, Radu Institut Statistik Online ini atau kita singkat dengan RISO itu merupakan suatu wadah yang memanfaatkan media online dan media sosial untuk menerjemahkan semua aktivitas seorang pengajar, dosen maksud saya, pengajar mahasiswa, di mana kegiatan tersebut sebagai wujud nyata dari tridharma perguruan tinggi. Nah, setiap dosen itu sangat memahami apa itu tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah dosen wajib melaksanakan pengajaran, dosen mengadakan penelitian, dan dosen melakukan pengabdian masyarakat. Nah, ketika keadaan normal di mana pandemi COVID-19 ini belum berlaku, tridharma perguruan tinggi itu sangat mudah untuk dilakukan. Yang namanya dosen tentu mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Tetapi ketika virus corona itu datang dan menjadi suatu pandemi sehingga semua harus parkir di rumah masing-masing, karena salah satu dari pesan mama adalah menjauhi kerumunan atau sebaik-baiknya stay at home. Nah, saudara bayangkan ketika kita berada di rumah, tridharma perguruan tinggi tadi menjadi sangat rumit untuk dilakukan. Bisa pun dilakukan, tentu sangat terbatas. Nah, untuk itu, apa yang dihadirkan oleh Radu Institut Statistik Online ini merupakan suatu bentuk wujud nyata bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini, tridharma perguruan tinggi tadi masih dapat dilakukan dengan sangat baik. Oleh sebab itu, 5 kegiatan dosen yang bisa menjabarkan tridharma perguruan tinggi tadi dikemas di dalam suatu blog, dalam suatu website www.radoinstitute.com, dikelola dan dikemas dengan baik. Di antaranya adalah 5 kegiatan yang mendukung tridharma perguruan tinggi tadi adalah pengajaran. Nah, kita lihat di sini ada pengajaran. Nih, ada bagian pengajaran di sini. Ada bahan ajar. Bahan ajar itu maksudnya bahwa mata kuliah tadi dikemas dalam bentuk audio visual, video maksud saya. Lalu video tersebut di-share baik melalui YouTube, melalui www.radoinstitute.com, dengan tujuan bahwa jika bahan ajar ini telah dalam bentuk video, itu memudahkan mahasiswa untuk mengulang-ulang pembelajaran, terutama di bidang matematika. Bidang matematika itu sangat memerlukan bahan ajar yang bisa diulang-ulang berkali-kali. Yang kedua, kita juga ada praktikum. Praktikum adalah menunjang dari bahan ajar. Bahan ajar-bahan ajar yang terasa rumit
perlu dipraktikumkan, kita praktikumkan. Mungkin membahas masalah suatu teori dengan menggunakan software tertentu, atau menjabarkan teori-teori dasar yang mungkin mahasiswa ada putus mata rantai tentang informasi teori dasar. Nah, kita bahas di praktikum. Praktikum itu juga berbentuk video, audio visual atau berbentuk video. Ada juga yang kita lakukan adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat yang kita bisa jangkau secara audio visual itu banyak. Di antaranya adalah ikut serta membantu anak-anak sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas dalam memahami matematik. Kita ikut mengajar, ikut menyediakan bahan ajar, men-share di Facebook kah, di blog kah, atau di channel YouTube kah. Artinya dapat membantu atau memberikan warna ajar, bahan ajar bagi anak-anak tersebut. Bisa juga membahas isu-isu yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, untuk contoh-contoh pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, silakan masuk ke www.radoinstitute.com. Di situ ada 5 komponen utama. Berikutnya, setelah pengabdian masyarakat, kita juga ada bedah riset artikel. Bedah riset artikel ini kita maksudkan bahwa ada riset-riset artikel yang telah terbit di jurnal internasional. Dalam riset artikel tersebut ada rumus, ada bilangan-bilangan dalam suatu tabel, ada grafik-grafik yang muncul akibat data atau akibat teori yang ada, itu kita kupas tuntas. Penurunan rumus, membuktikan angka dalam tabel, menghasilkan grafik yang sama dengan jurnal, kita lakukan baik secara teoritis maupun dengan menggunakan software tertentu. Tujuannya satu saja gitu. Mahasiswa tingkat akhir dapat mencontoh, dapat melihat seperti apa rumus, angka dalam tabel grafik tersedia dalam suatu riset artikel, dengan harapan mereka dapat ide untuk membuat skripsi, atau juga berguna bagi rekan-rekan seprofesi untuk melaksanakan penelitian. Nah, terakhir ada tanya jawab. Tanya jawab ini sangat penting sekali. Ada soal-soal ujian tengah semester, ujian akhir semester yang kita bahas secara audio visual dalam bentuk video. Ada juga soal-soal dalam latihan-latihan di buku tertentu yang rumit, kita bahas sehingga menjadi suatu teori yang dapat memperkaya teori mahasiswa. Atau pertanyaan persoalan lain juga kita bahas. Jadi kalau begitu, inilah 5 komponen utama. Bahan ajar, praktikum, ada pengabdian masyarakat, ada bedah artikel, ada tanya jawab. Keseluruhannya ada merupakan suatu persembahan dari Rado Institute Statistik Online dengan rumah atau wadah www.radoinstitute.com. Silakan masuk bagi rekan seprofesi atau mahasiswa setanah air untuk melihat apa-apa saja yang telah hadir di dalam www.radoinstitute.com. Semoga penjelasan ini dapat memahami, dapat membantu Anda memahami, menjelaskan tentang profil dari Rado Institute Statistik Online. Sekali lagi, di masa pandemi COVID-19 ini, apa yang dalam pikiran kita sebagai tenaga pengajar harus bisa dibaca, harus bisa dilihat oleh mahasiswa. Apa yang kita maksudkan? Kalau kita bertemu di lapangan, di ruangan mudah, tapi kalau jarak berjauhan, hanya menggunakan fasilitas media sosial, artinya harus ada suatu wadah yang dapat mengemasnya.
Inilah penjelasan tentang suatu profil singkat tentang Rado Institute Statistik Online. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.